Ustaz, saya sudah bersumpah tidak ada seperak pun yang kami terima uang dari BPKS, tidak ada. Jangankan proyek, uang aja nggak dapat, nggak ada, nggak ada. Jadi kehadiran saya ini untuk mengklirkan. Jadi Ketua DKS, Pak Novel sekarang sebagai DKS, sebelum menindak, periksa dulu. Jangan dengar sepihak. Nah ini, mohon saya. Tolong Pak Imuat itu berita saya. Kenapa saya telepon Pak Novel nggak diangkat lagi? Karena beliau waktu sebelum dilatih itu ada janji dengan saya 500 miliar untuk membangun Balhan. Ini bukan omongan jelek-jelek. Beliau berjanji jangan tolong buat DID Balohan. Di situ ada Danjarudin sebagai wali kota terpilih untuk Sabah. Ternyata uang itu 500 saya tuntut. Mana? Bekengken mantap. Saya kan bisa juga membangun aja. Ini saya kasih satu klaim Pak Gubernur. Tapi jangan minta uang. Ya sekarang saya lagi. Ya sekarang wakup. Saya telepon tidak diangkat lagi. Ya sudah. Tidak ada urusan sama saya. Tapi janji itu kan utang. Saya hak lagi 500 miliar. Bukan sedikit itu uang 500 miliar. Ini dana APBN Pak ya. Ini dana aspirasi dia itu 500 miliar. Dia sendiri ngomong itu di kantor DPD Demokrat. Ini bukan main-main saya ngomong ini. Sanggup saya pertanggungjawabkan. Ini Pak. Jadi mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari Ketua Forum PJI Kota Sabang. Nama saya Abdul Hasim alias Yanan. Jadi kami itu siap. Siap segala hal untuk kemajuan Sabang.